Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel gaming gue. Dan hari ini gue akan melanjutkan game Resident Evil kedua. Nah, sebelumnya itu gue udah bermain Resident Evil kedua sampai di mana ya? Gue lupa. Oh, di tempat savean di dekat lantai satu lah ya. Gue lupa tempat namanya itu. Namanya gue lupa, sumpah. Oke, kita lanjutin ya. Oke. Sebelum kita keluar, kita cek dulu. Pisau gua tinggal segini, buset. Gara-gara tuh bunuh zombie tadi tuh. Oke, nggak ada yang perlu gua bawa. Peluru gua 18 ya, cukup lah ya. Untuk menghemat-hemat. Permese. Permese. Nah, satu mayat di situ. Wadidaw. Fucking hell. Tertidur. Bobok lagi. Hehe. Kaget gua. Gua jangan. Oke, sudah mati. Dan gue masih nggak jamin ini. Aduh, miss. What the? Oke, aman sudah. Kita buset dah tinggal 10. Yang benar aja. Ini kita harus kemana ya? Kita harus ke atas lantai 3 kah atau ke mana ini? Oke. The red herb. Tempatnya sudah. Nah, udah biru teman-teman ya. Kita cek dulu ke men's lawn. Oh, men's locker. Banyak locker di sini. Mau mendapatkan portable safe. Apa ini? Sabar ya. Ambil-ambilin terlebih dahulu shotgun dan gua belum membutuhkan ini. Sebelum itu kita coba examining items dan oh bisa kita pakai. Oh aha. Teman-teman mungkin akan gua skip untuk menyelesaikan ini. Nah, benar. Dapat apa kita? Kalau nggak salah spare key. Oh, spare part kok spare key sih. Gua lupa, teman-teman. Bukan lu kejang-kejang tadi. Oh, bukan. Sabar, gue inget-inget dulu. Ini passwordnya apa ya? Coba kita coba-coba lah ya. Kalau nggak salah ini sih. DCN. Mungkin DCN deh. Ah, nggak tahu. Gue masih belum tahu. Dan kita melanjutkan lagi. Oke, lantai 3. Karena nggak ada jalan lagi. Mamma mia. Dan gimana sih ente? Combine dong. Aduh. Salah. Nah. Cakep. Sabar teman-teman ya. Sebelum gua ke sono terlebih dahulu karena banyak banget pasti item yang akan gua ambil lagi. Gua mau ke storage benerin inventory. So, kita skip ya teman-teman. Nah, oke, gua akan teman-teman yang akan gua keluarin ini red herb dulu buat gua combine sama ini. Terus kita masukin lagi dan shotgun gua belum perlu dan ini gua akan pakai langsung gua taruh. Oke. Bisa gak ya? Harusnya sih bisa ya. Gua mau ambil pisau dulu. Pisau itu di keberapa ya pisau ya? 103. Nah, berarti kita taruh di 3 dulu ya. Kita
taruh di 3 terlebih dahulu. Oke, harusnya benar. 1, 0, 3. Nah, karena pisau gue mau habis buat membunuh si zombie zombie. Nah, hebat sekali. Gue belum dapat. Sedihnya, sedihnya. 208. Tinggal angka 2 ya. Oke, sudah selesai. Kita lanjut lagi ke lantai 3. Nah, oke teman-teman, di lantai 3 kita pelan-pelan. Gue keren orang dong. Apa ini? Patung? Oh, patung itu rupanya. CPRT-nya. Waduh. Ini akal-akalan siapa lagi nih? Kita coba-coba lah ya. Tadi kan di bawah DCM. Kalau nggak salah tuh di Resident Evil 2 ada namanya DCM. Oh, kebuka. Yalah, MAG lagi. Gua nggak butuh ini. Tapi lumayan. Oh. Key. Ini key yang di mana? Sabar. Gue lupa nama key-nya ini. Samain dulu. Spade key. Spade key. Ah, nanti aja lah, pusing. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Udah biru. What in the... Masa udah ketemu Licker ya? Waduh. Katanya kalau ketemu Licker jangan lari, jangan suara tembak. Please, please Licker. Bisakah kita jadi best friend? To any survivors. Nah, nih kalian bisa baca teman-teman nih kan. Dia itu namanya Lickers dan bukan Licker ya. Terus dia itu buta teman-teman, kayak kelelawar, jadi tapi dia bisa mendengar. Jangan lari dan jangan buat total idiot organ blazing. Oke. Paham sudah. Apa ini? Kayak catur. Kita masuk dalam sini. Hello. Dan tempatnya merah. Suara apa tadi? Waduh, sudah penuh storek gua. Waduh, percuma gua ambil. Kita keliling terlebih dahulu, ada item apa lagi? Oke, udah peluru. Jangan lari, Firman, gimana sih? Oh, pouch. Oh, detonate. Jadi kita bisa iniin pakai detonate. Oke. Okay. Baiklah, kalau begitu. Tadi ada ini dia di sini. Lumayan. Wah, kaget gua. Wah, keren dia udah jatuh taunya. Leon, it's Marvin. Yeah. I need you back here ASAP. Are you okay, Marvin? I've got something to show you. It's important. Copy that. I'll be right there. Okay, okay. Wah, lagi makan tuh zombie. Oke lah, kalau begitu kita turun. Waduh, banyak. Banyak banget zombinya. Peluru gua ada 26 sih. Ini, bro. Miss satu kali. Please pingsan. Oke. Sudah mati. Udah mau hancur, bro. Kita bangun dulu. Oh, ini. Yang itu sudah mati. Oke, sudah mati. Kalau si gendut gue nggak tahu ini mati atau hidup. Kita coba mau bangun. Cah, lupa lah.
Gua enggak pecah-pecah ya. Masih bisa berdiri. Aduh. Eh buset, berapa peluru ini yang udah gua habisin buat nyi zombie? Aduh. Please be nice. Waduh, putus. Oke. Okay. Oh, dapat lagi pisau. Bagus lah kalau bayi gitu. Makan zombie. Gimana ceritanya? Sini ada item kah? Ini kalau nggak salah ya. Kan ntar kan kita bisa geser-geser ini. Jadi sebaiknya kita geser yang ini terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup. Ada barang kah? Ada item. Rupanya. Woi, ambil dong. Lumayan 12. Yang bisa naik ada buka laci. Oh, enggak ada. Sedikit banget di sini peluru dan masih merah. What? Apa ini? Jack. Apa itu Jack? Di mana? Oh, ini dia. Dan harusnya sudah biru. Nah, paten. Dan kita tadi di atas kan udah, dan berarti kita bisa keluar di sini menggunakan kunci. Hey, sabar ya Marvin. Pada apa? Nah, sabar, gue mau ambil yang medallion ini. Gue lupa itunya dia. Documentary, mana ya? Mana officer's book? Oke. Yang ini kalau nggak salah, oke, singa, padi, burung. Singa, padi, burung. Singa, padi, burung. Kita dapat satu medallion. Waduh, penuh dong. Suwe bener ya. Ada apa, Marvin? There you are. Come here. Take a look. Yes. I knew she'd make it. Oh, you know her? Yeah. Name's Claire. I came into town with her. You can get to that courtyard through the second floor, east side. I'm on it. Thanks, Lieutenant. Minta maaf mulu. Oh iya, gua mau ke storek gua terlebih dahulu. Ada yang mau gua taruh-taruhin? Ini mungkin gak akan gua bawa. MAG gua taruh. Ini juga akan gua taruh. Apalagi ini kunci masih dipakai gak ya? Sabar ya. Aduh. Kalau nggak salah ini kuncinya logonya sama. Bisa kita buka. Dan ini tempat, oh tempat yang tadi ini. Harusnya sih udah ya. Dah belum lagi. Pintu mana lagi yang belum gue buka bro? Sudah. Kunci itu tetap gue bawa karena gue nggak tahu mau dipakai di mana lagi. Dan pastinya nih gue masukin lagi. Dan ini buku, so gue mau dipakai emang. Dan ini gue bawa. Kita ada 3 slot penyimpanan. Oke, kita lanjutkan. Sebelumnya gue mau ambil medallion di atas dan langsung gue pasangkan, karena biar gak makan space di backpack gue. Oke, coba kita pakaikan. Nah, indahnya. Sabar teman-teman, gue lupa. Kalau nggak salah ya di lantai 2 di library sebelah sini. Nah, ini ada dialog dan ada. Setahu gue di sini tuh ada. So Elliot was right. Yes. Yeah, but the passage isn't open yet. Sabar, gue balik ke library teman-teman biar
Gue penasaran sih, itu setau gue ada medallion. Dan gue skip dulu terlebih dahulu ya, biar nggak kelamaan. Nah, ini adalah unicorn. Nah, dapat lounge. Ada barang? Ya, elah. Gunpowder mah, gue juga ada. Tapi itu sangat berguna teman-teman nanti. Aduh, gue lupa. Officer's book, ini unicorn ya. Unicorn berarti ikan kalajengking sama apa yang satu lagi? Bah, gak jelas dah gambarnya. Ikan kalajengking sama apa tadi itu? Kalau gak salah ini. Oh, benar. Oh, unicorn medallion. Dan kita balik lagi. Dan gue mau rapin backpack lagi abis itu temen-temen, karena ini backpack gue masih sedikit banget. Jadi gue harus pintar-pintar memanage apa namanya, backpack gue. Nah, kurang satu eh. Nah, cakep. Dan powder gue taruh. Nah, sudah cukup. Gue mau save terlebih dahulu. Kita udah ada save-an keempat kita. Dan kita katanya bisa ke east side, ke pintu sebelah situ ya. Ayo. Tempat baru. Ada lagi herb. Nggak ada peluru kah? Oh, masih merah. Tapi masih ada sesuatu di sini. Oke, teman-teman, kalau mau baca, baca aja, karena gue nggak akan mau membaca. Bukan nggak mau baca sih, maksudnya males, ya kan? Oh, gue nggak tahu ini. Nggak ingat satu pun. Kita memasuki. Kata kunci ini, bro. Sabar. Oke, sudah centang. Kalau begitu, daripada memenuhkan storage, gue balik dulu ke inventory dan kita akan balik lagi ke situ, oke? Jadi gue skip tempat ini. Dan balik lagi, guys. Suara apa itu? Helikopter. Oke, tempat ini lagi. Dan buntu, dan kita butuh putar-putaran itu namanya. Oh, itu dia patungnya. Yes, dapat shotgun. Berarti kita udah bisa keluarin shotgun gua. Nggak perlu. Masih merah. Woi, peluru handgun dong. Kasihan nyila gua. Ada tangan. Dan kita bisa combine. Oke lah, kalau begitu. Kita use. Kabar. Gue lupa nih. Ini tongkat ada yang ruby-ruby gini buat apa ya? Scepter. Sabar. Gue lupa ini untuk jewelnya itu buat gimana ya? Gak bisa juga jual juga, saya ingat gue deh. Nanti aja lah. Dan sudah biru. Wow. Meledak begitu saja. Apa yang terjadi sebenarnya? Wow, kan kita dapat lagi di sini. Oke. Hey, Leon. Claire, hold on, I'll be right there. Okay. Claire, it's so nice to see you. How are you doing? That helicopter just came out of nowhere. I'm in one piece.
I'm guessing you don't have a key in one of those fancy pockets? Unfortunately, no. Mm. But how are you doing? You know, just surviving. That's good. Yeah. Any luck with your brother? No, not yet. Claire, don't lose hope. I'm sure we're gonna find him. Kaget lagi dong. You know what that means? Know what that yeah. means? Dinner time. Oh, Claire, I think you should go. Don't worry Rumbe about me. Ya, para bang. Take care of yourself. You need to go now. Okay, let's get through this, both of us. Siap, bro. Okay. Dan gua harus kemana ya? Marvin, I've got a situation here. Mantap. Kalau gitu kita. I'm surrounded by zombies. Saya dapat cutting tuh. Waduh, torek Marvin, gua udah mau full dong. Marvin. Combine. Damn it. Dan kita butuh cutting tool. Aduh. Waktu ini kemana ya jalannya? Aduh. Tempat apa? Oh, ini tempat yang awal kita. Oke, oke, oke. Wait, tutup, bodo amat. Waduh. Firman panik, Bung. Firman panik. Mulai panik. What the hell? What? Waduh, pisau gua lagi dong. Shit. Pecah. Oke, aimingnya Firman mantep ya. Gile ya, bro. Ini sih udah fix mati. Dan kita dapat apa tadi? Aduh. Tenu dong. Dia mati, begitu saja. Waduh, gak bisa bro, gak bisa. Gak bisa. Sebelum itu, gue penasaran di sini ada dapat apa kita. Oh, alat puter-puter. High grade gunpowder. Aduh, penuh dong. Oke, kita akan balik lagi ke sini. Eh, baliknya gimana ya? Kan gue gak dapat fuse ya, kan ya? Nah, ini dia nih. Berarti harus ada yang kita relakan di sini ya. Oh, gini aja nih, gini. Karena gua dapat high grade gunpowder, kita combine aja. Nah. Sama aja dong. Enggak bisa gua. Aduh. Masa gua mesti merelakannya? Iya, gimana dong ini? Aduh, gimana ya? Sayang juga ini dibuang. Masa pisau gua buang. Dan ini aja lah ya gua buang, teman-teman. Maafkan gua. Kita ambil fuse. Kita keluar untuk di sini. Hey, turunin. Kaget dong gua. Jesus. Lah. Si gendut ngalangin pintu aja lu. What the? Pansan aja pintunya tadi nggak bisa dibuka bro. Nyata dah lu. Oke, kita bisa pakai fuse. Oke, tempat ini aman dari zombie. Ini gue taruh.
Aduh, apa lagi yang mau gue bawa ya? Pisau nanti aja gue ambil baru. Ya, kayaknya itu dulu sih. Dan kita ada 3 slot. Ini harusnya bisa sih. Nah, cakep. Sat dah, lu udah hidup, masih hidup. Please dah, peluru gua anjay. Tinggal 24 dari berapa tadi itu. Oke, sudah aman dan tentram. Dan sabar. Kalau enggak salah ya. Ini pura-pura mati atau masih hidup deh. Nah, kan. Masih ada sesuatu di sini. Untung Firman ingat kan. Nah, sudah beru semua. Hidup lagi kah? Dan kita rapiin storek. Gue males nih bawa yang ini nih, apa namanya, wooden boards. Karena menurut gue masih belum terlalu perlu ya. Oh, ini boleh gue bawa. Dan ini gue taro. Ini akan gue bawa semua ya. Tapi sebelumnya, bentar, gue rapiin storek gue terlebih dahulu. Shotgun shells perlu gue keluarin gak ya? Karena ntar kan gue akan bawa itu. Gue keluarin aja. Nah, karena gue udah mendapatkan keycards, kita bisa ke sini terlebih dahulu. Nah, kok masih merah? Oh iya, lockernya ya. Akhirnya dapat shotgun. Uhui, mantap sekali. Come to Papa. Dan kita dapat shotgun. Jadi kita bisa meletakkannya. Oh, jadi handgun akan gua taro di satu dan shotgun gua taro di kedua. Nah. Mantap sekali. 102 belum bisa. Dan gua itu udah menyelesaikan ini, kita gua harus kemana ya? Sumpah gua lupa dong. Oh, Marvinnya tidur ya? Apa yang akan gua taruh? Ini kan akan gua bawa. Gua takutnya ya. Shotgun gua kan handgun gua kan tinggal dikit. Ini akan gua taruh dulu karena gua masih ada pisau, teman-teman. Sayang kalau gua bawa. Dan ini gua taruh atas. Ini gua taruh bawah, gua rapin dulu. Nah, harusnya sih seperti ini sudah mantap. Dan gue mau bikin gunpowder lagi, take out. Waduh, gue mau bikin peluru handgun dulu temen-temen ya. Combine di sini karena gunpowder gue banyak, sayang kalau gue nggak pakai. Ngapain gue keren itu? Oh iya, darah gue. Nah, okay. Udah gue save temen-temen. Dan kita harus ke mana ini? Masih merah kan karena gue belum ambil spare part key-nya juga. Yang tempat asap-asap itu sebelum mana ya? Shower. Oh, shower room. Nah, mungkin ini nih teman-teman, dialog dan tempat putar-putar nih. Kita bisa ke sini, ntar kita ke Star's office. Terus keluar lagi di lounge. Oke.
Habis itu kalau nggak salah, kalau mau ngambil ini ya, di sini tuh kita harus redakin sesuatu. Oke, jadi kita ke itu terlebih dahulu. Oke, kalau bag itu lewat mana? Gue lupa. Lewat lantai 2 bisakah? Library. Oh, nggak bisa. Kita harus dari lantai 1 lagi berarti ya. Nah, dari sini. Sabar. Kalau nggak salah di West, bukan di West. Ini tempat apa ya? Locked door. Oh iya teman-teman, gue lupa. Salah. Kita bisa lewat operation door dan kita ulang lagi dari awal. Bukan dari sini, salah. Waduh, dari belakang gua kaget. Waktunya Firman. Jesus. Waduh. Pisau gua bapuk. Waduh, nggak bisa. Untung gue masih ada ini. Dan gue akan matiin pakai ini. Emosi nih gue nih. Gila sih, nggak normal nih zombie di sini. Sebelum itu, gua tutup terlebih dahulu. Ini tempat sudah amat sangat. Waduh, bodo amat. Rame banget, coy. Waduh. Sebelum dia kesini. Nah, detonate electronic gadget. Sebelum itu, locker CAP, locker room CAP. Waduh. Banyak banget zombinya, my friend. Wow. Kita rapin lagi storek gua. Aduh, ini gimana ini game, buset dah. Ini udah nggak perlu. Gimana ya? Ini gua simpan, gua keluar first aid aja. Gak usah first aid, gua keluar ini aja. Ini masih gua pakai. Keluarin dan bakal pakai combat knife. Electronic gadget dan baterai. Oh, bisa. Bisa. Ini untuk detonate. Masih gue bisa bawa. Ayo, Firman. You can do this, my friend. Nah. Apa gue safe ya?
sabar ya. Kasian Leon. Gue mau keluarin satu herb ya. Herb gue banyak, kita pakai langsung. Kasian Leon ya bro. Kembali fit lagi. Ini CAP. C A duh belum. T. Nah. Shotgun lagi, mantap. Enggak mati. Bisa putar-putar. Sudah berhenti. Bangun bro, mati ya. Ambil loh, yaelah kosong. Buset dah, ini tempat kok sedih banget ya. Bisa gue taruh di apakah itu liker? Oke, kita berpikir keras. Kita ntar lari masuk ke dalam ini dan kita buka ini. Oke lah, kalau begitu Firman pasti bisa. Udah 8, oke. Please liker. Maafin gua kalau ada salah. Nah, setahu gua di sini tuh banyak item ya. Nah, kita bisa langsung combine aja. Detonator. Sembilan lima belas tujuh. Ini di mana ini? Oh, first floor. Oke. 9, 15, 7. Dan, ya Allah bapak. Wadidaw. Nanti aja. Woi, peluru dong. Oh, shotgun lagi. Enggak apa-apa. Malah lebih bagus. Dan di sini setahu gua ada apa ya? Ada handgun ammo dong. Ada. Enggak ada. Woi, enggak ada item lagi nih, bro. Bro. Unit USB dan ada lightning hawk. Nah, penuh dong kalau gua pick ini satu lagi ya. Tapi setau gua di sini masih ada item loh. Nah kan penuh sudah. Gimana ya? Oke lah. First aid nanti gua ambil sama itunya. Habis itu harus ke mana ya? Please. Kabur. Waduh, hampir kena cakar. Hampir kena gores ya, hampir saja. Waduh. Karena ini gua nggak perlu, ini gua juga belum perlu. Kayaknya gua perlu bikin itu lagi. Gunpowder gua ada berapa ya? Waduh, tinggal 2 lagi. Maknyus lah. Ini gua masukin aja karena ntar gua dapet
First aid dan ya gunpowder gue campur aja karena gue lebih membutuhkan sekarang ini. Bodo amat. Okay. Nah, karena sudah, okay. Sebenarnya merah ini gara-gara USB ya teman-teman. Setahu gue, ini udah nggak ada apa-apa kan ya. Okay, nothing. Okay, ingat Firman, jangan lari. Aman. Oke. Okay. Nah, oke teman-teman, akan gua save dan part kedua kali ini sampai di sini terlebih dahulu. Sebelum itu gua mau rapin sorek. Ini gua taruh. Nah, mungkin storage-nya akan seperti ini ya. Inventory gua dan storage gua masih ada. Gunpowder masih ada satu. Tinggal satu yang biasa. Gunpowder biasa dan masih ada ini. Oke. Oke. So, kita save lagi. Oke, teman-teman, sekian untuk video Resident Evil kedua ini, part kedua ini. Semoga kalian suka dengan gameplay gua dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Dan kita berjumpa lagi di next video. Bye-bye.